Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Anggra Ibni dari Rusunawa Pinus Elok, Tower C. Saya ingin berbagi cerita tentang kehidupan kami. Yang mana? Saya tinggal bersama nenek. Sejak umur saya dua hari. Ibu saya mengalami gangguan jiwa. Dan ayah saya sudah meninggal lebih kurang 9 tahun yang lalu. Saya dan kakak saya diasuh oleh nenek saya yang sekarang kami tinggal bersama nenek. Kami mohon kepada LDI sekiranya dapat memperpanjang santunan ini karena kami memang sangat membutuhkan di saat pandemi ini nenek saya berjualan tidak sama seperti hari sebelum pandemi. Hanya ini. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fari Mariska Permana. Saya tinggal bersama Mbak Putri, Kakak Septian, sama Akung dulu. Tinggal di lantai 3 karena Akung sakit sampai meninggal kemarin tanggal 1 Januari 2022. Mbak pindah rumah ke Jalan Srikayu, Utan Kayu Utara. Karena deket sekolah adik sama kakak, sekarang kami berlima. Ada kakak Siva, kakak Uti, kakak Septian. Kami berempat anak yatim nemenin Mbak Putri, jadi kami berlima. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syafira dari Rusunawa Pinus Elok Tower C. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LDI yang telah memberikan kami bantuan. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vina Marsenda. Saya kelas 1 SMK. Cita-cita saya ingin menjadi wanita karir. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya kepada saya dan mama saya. Itu sangat bermanfaat buat saya dan mama saya. Semoga ibu dan bapak serta kakak-kakak selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Usia saya 17 tahun, kelas 11, jurusan perkantoran. Terima kasih.
kasih Kakak Cantika. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, kelancaran, rezeki, kesehatan panjang umur dan berkah dalam semua urusannya. Semoga saya di SMK Al-Jihad Tanjung Priok. Harapan dan cita-cita saya ingin menjadi orang sukses, orang yang berguna untuk keluarga dan untuk semuanya.